Hi guys and good morning. Hari ni ada lagi satu trip. Aku nak pergi ke Bukit Lagong. So dekat dekat Selayang. So bukit ni ramai lagi tak tahu. So hari ni nak buat hiking kat sini lah. So jom ikut aku hiking. Entrance je ni, korang kena jalan sikit. Nanti kau akan nampak pagar besi macam ni. Lepas tu terus trekking. Ikut track yang macam ni lah. Bukit Lagong ni ketinggian dia lebih kurang dalam 100 meter. Dia punya track dalam 12 km pergi dan balik. Dia tahan juga track dia. So jom. Langsung ke left. Saya harap. Okay. Pada bawah tadi. Nanti kau akan jumpa satu simpang Y macam ni. Kau akan ambil sebelah kanan. Okay, jumpa lagi satu simpang. Simpang Y juga lah. Aku jumpa simpang macam ni. Ni jalan terus. Dan sebelah kanan ni. Sebab akan nampak ada marking botol ni. So kita akan masuk track ni lah. So jom. Daripada simpang tadi, sekarang ni aku dah masuk track hutan. So track dia lebih kurang macam ni lah. Korang boleh tengok nanti. So dekat sini ada beberapa simpang lah. So make sure korang guna laluan yang betul. Tak pun guna GPS map. Kalau tak nanti salah simpang boleh sesat. Nanti korang akan jumpa satu titik macam ni. Ada anak sungai guys. Ini titik lama kalau tengok ni. Oh best bunyi anak sungai dia. Aku jumpa macam rumah apa ada dong kat sini kan. Tengok dalam ni apa ada. Nak masuk tak berani aku gelap macam ni. Dah. Teruskan trekking. Taulah rasa nak kata orang duduk sini pun. Dia dah lama sangat benda ni kan. Sebab dah kering daun dia.
Dah lama orang tinggal lewat sini. Masuk hari ni dah dua trip hiking aku buat. Semalam pergi ke Geram Perlus. So hari ni naik Bukit Lagong. Semalam 13 kilo. Campur hari ni lebihkan 12 kilo, 25 kilo 2 hari. Trekking saja. Sebenarnya aku ada plan nak buat satu trip. Memang solo. So, tunggulah nanti. Sebenarnya PKP sekarang ni dah boleh lepas negeri kan. InsyaAllah aku akan buat trip solo nanti. Okay, untuk trek yang ni semak sangat-sangat. Aku rasa memang jarang sangat orang masuk kat sini. So kalau yang baru-baru nak datang buat trekking kat sini, aku rasa aku syorkan standby satu parang kecil kan. So senang kau nak tebas dahan-dahan yang halang trek tu. Kalau macam aku suka trek yang macam ni sebab yang jarang orang masuk, yang jarang yang buat trekking, bagi aku trek ni fresh. So kau boleh explore segala tempat yang ada, trek yang lalu ni kau boleh tahu. So jom. Dia punya track tak nampak dah. Baiklah dia pakai maps. Hoi. Itu semak. So korang boleh tengok kan track dia macam mana. Yang penuh semak sampai tak nampak laluan ni. Jadi aku bawa GPS map lah. So guide by GPS map je lah. Nak sampai ke pinggang dia punya ni semak dia. Ada marking guys. Tak, nanti kita balik ke kampung asli. Tak. Wah, jalan sungai bawah tu. Lama sangat ni. Berjalan dah sebut. Sini, sini. Ha. Salah. Tapi dekat dalam macam pokok laluan tu.
Aduan dia macam tak nampak. Tak batu kot. Anak sungai ni. Sini pun asal track tak ada. Dia ikut map dia betul lah. Aduh. 2 jam setengah. 2 jam setengah apa nak kat 3 jam ah. Ini 2 jam setengah. Lapan suku ni. Ha. 3 jam. Lapan suku kita naik. Sebelah suku lagi. Yalah 3 jam. 3 jam. Aku tak kisah sampai sampai petang tak apa. Tapi aku kisah hujan ni. Kan. Aduh. Track paling ekstrim. Kemudian menebas. Menebas. Makin menebas. Makin tak. Aduh, penat. Pacat lah cerita lah. PY, PY. Bersepah. Pacat menanti. Pijak je, Pek. Naik. Kat dalam tu apa? Kat dalam. Kat dalam. Abuk-abuk. Abuk-abuk. Sebab tengok panjang macam tu. Ui. Break kejap. Kita sambung balik. 4 kilometer pun. Apa? 4. Apa perjalanan? 15 kan? Pergi balik. Besar. Dah trekking hampir 3 jam. So, trek hutan ni. Tiang seleknya hari ni aku pakai t-shirt. Oi, lencun. Dah dengar apa? Ini sungai kan? Ni. Oh, dah sampai ke anak sungai. So, yang ni kena cross anak sungai ni. Seberang. Eh, sekarang kau tengok. Yes. Sebab kalau korang tengok ni. Ni betul-betul trek hutan ni. Tak ada jalan pintas atau shortcut. Eh, jom jauh lagi. Jom lagi. Pokok pun besar-besar. Tengok. Track ni memang jarang lalu. Okay. Dah nak sampai. So, nampak macam dua macam ni. Tak jauh lah kat puncak. Start sini dah start. Daripada sini start manjat. Oh, nyamuk banyak kat ni. Okay guys. Tuan dah sampai. Dekat peak. Puncak Bukit Lagong. So aku nampak benda ni lah. Dia cakap sini unit rekreasi Kancil Club Frame, program jejak semula laluan Puncak Bukit Lagong Seri 2 tahun 18 Februari tahun 2006. Lama gila. Dia punya apa, stand pun dah jatuh macam pokok. So aku dah tebas sikit kawasan ni. Tadi bersemak ni sini. Track pun tak nampak. Tinggi leher lagi. Tu aku dah tebas sikit bagi clear sikit. Kalau tak memang tak boleh nak baring langsung. Duduk pun tak boleh. Berapa jam ni Pen? 4 jam eh? 4 jam lebih. Oh, 4 jam setengah oh datang sini. Kelas 6 tebas. Apa dia? Menebas lagi. Oh, nak menebas lagi. Oi.
Aku tak tahulah berapa lama orang tak tak masuk kat sini kan. Tak buat, tak masuk track kat sini. Oh, marking teruk. Track pun tak nampak tadi. Guna map pun berapa kali pusing tak tahulah kan. Tapi view aku rasa cantik. Aku nak mana? Sekejap lagi sebelum balik aku bagi view sikit. Tengok ujung tu nampak cantik lah. Tak tahu view mana. Ujung. So kalau korang datang sini, make sure study track betul-betul dulu. Sebab bagi aku kata boleh sesat tu. Okay, macam kita orang bawa pakai maps. Sesat kau tadi cari jalan kan tak jumpa, tapi guna map lah. Dua map pun tak boleh. Ha, tak. Guna dua map pun tak tak jumpa jalan. Itu pun nasib baik kita orang okey lah, tak gabra dalam hutan kan. Boleh lah cari slow-slow jumpa balik jalan. Tak tahu cakap macam mana lah. Kalau ada siapa-siapa volunteer datang sini nak nak bersihkan kawasan ni, aku rasa okey datang lah. View cantik sini. Nampak view. Tak apa, sekejap lagi. Bagi kita orang break dulu. Kita orang makan sebab nak buat order ni makan. So dah break siap semua, nanti aku cari jalan bagi layan view sikit. Tengok macam mana. Wow, bau-bau orange. Sedap. Tengah lapar-lapar je. Penat-penat macam ni lapar. Apa pun sedap kan. Sampai buah rotan pun aku rembat nak makan tadi. Makan dulu. Okay lah. Kita makan dulu. Hai. Oh, aku nak belanja stiker. Tengok ni. Ni Waisuku. Oh, lepas tu yang ni Honda Cup. Alamak. Sorry lah. Tak apa. Nanti lah basuh. Darah habis. Banyak betul. Oh, gila kau. Kalau aku buka ni lagi lah. Apa? Tak berhenti darah ni. Yelah. Ya, suka ni. Sekejap dah. Kena basuh balik lah. Kotor darah ni. Tak apa. Tak hilang je lah. Hilang tak lang? Boleh. Tak hilang pakai je. Bukan ya. Makan guys. Sekejap. Saya tukar masak. Busy tu. Busy chef. Kita kena main pondok-pondok hari ni. Makan apa guys? Makan oden. Begitu. Buka satu lagi. Lagi? Ada. Ada nasi tapi tak cukup. Air nak masak. Telur. Telur puyuh. Telur puyuh angkat sikit. Telur puyuh. Okey. Saya kemas. So nak gerak balik. Nak cuba cari view jap. Kau nampak lah. Tapi aku rasa tak boleh kot. Rasa semak banyak macam ni. Kalau kau dapat tengok view hujung ni. Cantik tapi tak boleh pergi. Semak banyak. Track dah lama pun tak buat. Jadi memang bersemak. Aduh. Semak buka. Ada mini waterfall kat sini. Banyak ni. Oh, sejuk air ni. Mandi boleh sangat ni. Dah sini ke? Jauh lagi. Oh, jauh lagi? Tuh, kayak apa tu? Jauh lagi, pisang. Hei, jauh lagi. Hei. Hei. Kalau mancing. Kalau mancing? Lagi wei. Ha mana? Ya dah ni. Bibit tu. Okey.
on the way balik ni kita lalu kawasan kampung orang asli. Eh, best juga kampung dia orang kat sini. Dah harga tak beli air jap. Kampung apa ni? Kolam pancing Tok Batin, Bukit Lagong. Ui, ramai. So trip aku next ni nak cari sungai nak mandi jap kalau sempat lah. Mandi ni best gila. Mana nak apa? Hantar strawberry. Ha? Strawberry ke? Hantar orange tak? Orange. Masing-masing dah harga gila. Aku tak tahu nikmat dia macam mana. Nikmat. Nikmat dia. Aku trekking penat-penat, lepas tu aku dapat air macam ni. Oh, gila. Heaven gila. Dia yang ni air tu. Ha? Dia heaven tu air. Air yang heaven tu. Hilang diet. Tu lah. Lepas ni kalau hiking aku nak pikul peti ais agak je. Bawa peti ais ke mana? Nak hiking lagi sikit. Nak mandi lepas tu nak balik. Oh, ada taman rekreasi sini guys. Ramai. Ni kena bawa pembeli okey lah sini. Okay guys, dah sampai kat parking. Plan tadi nak mandi tapi tak jadi lah. Tengok air pun macam gerun ngeri. So kita plan nak rendam kaki kat sini ya. Rendam kaki sikit bagi urat-urat tu kecut balik. Okay guys, trip hiking Bukit Lagong dah complete. So sekarang ni ada kat parking. Rendam kaki kat sungai ni kejap. Jagakan urat-urat kaki yang kembang tu. Kita akan balik. Trip perjalanan hari ni lebih kurang 12 km. Masih berjalan masa 9 jam. Ui, tak pernah dibuat orang kan. Menjadi masa panjang tu sebab marking dekat dalam dekat Bukit Lagong ni tak ada banyak, tak ada. Sebab ramai yang tak masuk ataupun dah lama orang tak masuk dekat bukit ni. Jadi aku dan main team terpaksa buat track sendiri dari balik makin-makin yang lama jumpa tu. Alhamdulillah jumpa makin-makin lama tu. So masa banyak habis kat situ lah. So bagi aku track yang macam ni not recommended for beginner. Bagi aku track dia track lama lah. Jadi orang tak ramai masuk dan buat. Even kau guna GPS map sekalipun, aku tak recommended. Memang track dia tertutup lah, banyak tertutup dengan daun kayu. Lepas tu semak-semak, pokok hutan pun kecil-kecil pun banyak naik tutup track-track tu. Jadi bagi aku, kalau kau nak juga datang buat hiking dekat Bukit Lagong ni, make sure bawa yang
biasa naik kat sini ataupun master ataupun otai-otai yang memang pernah masuk hutan dekat sini. So itulah nasihat aku. So dah tak ada apa-apa lagi. Jangan lupa subscribe channel aku. Klik butang notification tu. And then sebarang pertanyaan ataupun komen-komen positif yang boleh improvekan channel aku, boleh tinggal kat bawah. So jumpa di next vlog yang akan datang. Bye.